Halo teman-teman, welcome back to Mas Ewo Channel. Kali ini, gue langsung aja akan melanjutkan gameplay Resident Evil 4. Dan yang bisa kalian lihat sekarang teman-temanku, kita udah tepat di dalam gubuk peternakan ayam ya cuy, dimana kita kemarin berhasil lewat dari base campnya ini zombie-zombie yang ada di game Resident Evil 4 ini cuy. Itu tempat yang paling kita ternostalgia pada zamannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya jangan lupa like dan subscribe-nya ya, karena satu like dan subscribe dari kalian adalah satu doa buat kemajuan channel gua. Oke, kita langsung aja. Kita udah sampai di sini. Udah sampai di peternakan McDonald. Sapi. Bisa dibunuh kak? Allah Akbar. Ya Allah, baru mulai kita udah ada Leon. Ngapain kok cari si Leon? Tapi nggak bisa mati ya teman-teman. Ini bisa dibunuh nggak? Ini kita cari yang pasti-pasti aja teman-temanku. Kayak gini. Itu fungsinya kita disuruh ngumpulin sampai 15 item ya. Eh, hijau-hijau tadi mana? Sini. Ya, jangan-jangan hilang coy. Ayam dapat nggak ditembak? Ada. Tadi jauh-jauhnya kemana ya teman-teman? Aduh, jangan-jangan udah hilang coy. Ih, banyak cacingnya. Gak ada lagi. Darah dulu lah. Healthy gua tipis banget coy. Anjing, entar. Kayak ada item di belakang tempat ini teman-teman. Ah kan. Nice, dapat flash bang kita. Oh, di atas ada lagi teman-teman. Susah banget kocak. Kalau jauh teman-teman. Itu teman ya kayaknya anjing tuh. Kenapa gue tembak ya? Kasihan coy. Mas Ewan ini ada-ada aja ya teman-teman ya. Anjing itu kan nyelamatin kita. Astagfirullahaladzim. Wow, GG Gaming ya teman-teman. One coy. Apakah ada lagi? Oke, udah aman. Gimana tuh? Allah Akbar, sini ada dua coy. Untung kita berhasil teman-teman. Jangan maut. Nice. Apa ini? Spinal buat dijual, mantul. Yes. Dapat pelasot kan? Astagfirullah, ada lagi. Si hidup nih bapak-bapak. Ya, ada lagi sana. Oh, itu anjing kita coy. Kasihan anjingnya tadi ya. Gue kill-kill mulu teman-teman. Nice, dapat gold lagi teman-temanku. Kapan ya ketemu si Ashley? Kapan ya teman-teman ya? Oh, anjing itu menunjukkan jalannya coy. Anjing itu menunjukkan arah petunjuk kita mau kemana setelah ini teman-teman. Mau ngomong Ashley, kapan ketemu ya cuy? Nice. Besten. Untung gua lihat teman-temanku. Kalau gua nggak lihat, aduh sayang banget kan. Kelewat nanti tuh item. Penting tuh. Oke. Gerbang sini dulu ya. Sebelum dia ada dua gerbang nanti tuh, yang ke kiri juga ada tuh teman-teman. Kita ke gerbang sini dulu dah.
Kayak ini kita nemuin Ashley di sini nih, cuy. Ini tekan apa, coy? Ah, ini nih. Ini nih. Ah, kan. Oh, tekan kotak supaya banyak ya. Allah, tiba-tiba ada tekan tombol 1. Kocak gaming ini game, teman-teman. Parah ini game, parah ini, coy. Ini kemana nih? Oh, ini kembali. Batunya mana dong? Ada batunya loh. Allahu Akbar, Mas Ewo, Mas Ewo. Ada apa nih? Nice. Yang kelelawar yang ada di sini bisa di kill. Gak ada gunanya juga yang kill kelelawar yang ada di atas sana, teman-teman. Ya, tepat di atas kepala mulu, kocak. Wow. Gawat nih, gawat nih. Allah Akbar. Gak ada ranjau. Gila, udah tempatnya banyak ranjau kayak gini, coy. Pro lagi, dari mana lagi ngelempar, kocak. Dari mana lagi yang ngelempar itu, teman-teman? Gila, sumpah banyak ranjaunya, cuy. Meledak tuh. Oh, lagi. Karena nih gua. Lo nggak koit. Mam, lu mampus. Gak bisa laut sini lagi, teman-teman. Gila, nyebelin banget, coy. Dari mana lagi, mati dong gua. Kok ada lagi, kocak. Dari mana itu, teman-teman? Ada suaranya loh. Meledak loh. Sini loh, masuk sini loh. Ini ya. Berani pakai petasan gitu, teman-teman. Mereka berani bikin Leon murka, ya, teman-teman. Gue cuma ngandalin pisau gue, cuy. Bukan pisau, apa nih, pistol. Gue pakai pistol aja, teman-teman, ya. Pakai pistol doang nih. Belum shotgunnya belum gue turunin, coy. Nice, dapat item. Ambil dulu. Oke, itu gunanya buat dijual, ya, teman-teman. Kalau kita udah ngejual itu, gold kita banyak, kita dapat upgrade senjata. Ada tempat sepa, no problem. Kita lewatkan aja dulu, teman-temanku.
Sep aja dulu lah. Gila nih jauh-jauh banget di tempat sepannya teman-teman. Kita sep aja dulu kali ya. Apa itu? Banyak ranjau di mana-mana. Gila sih si Leon mental teman-teman. Kayak tenang gitu ya. Melewati tempat-tempat seperti ini coy. Kalau gua aja aduh. Udah menangis terbirit-birit nih teman-teman. Minta tolong sama siapa gua mau kembali. Nggak bisa coy ya. Suara apa itu kocak? Kayak itu suara apa teman-teman? Ah udah nggak beres nih game nih. Ah ini jumpscare jangan-jangan nih. Jangan-jangan ini jumpscare teman-temanku. Gue udah lama banget ya nggak memainkan ini game. Gue udah lupa cuy. Up. Coba. Oke kita buka ya, kita buka. 1, 2, 3. Gua pikir masih ada manusia yang hidup selain Leon teman-teman. Gua pikir tadi itu bosnya loh di dalam mari loh teman-teman. Kalau nggak bosnya mungkin si Ashley ya. Di luar dugaan gue coy. Sumpah gue udah lama banget nggak memainkan ini game teman-temanku. Jadi gue udah lupa. Atau pro lagi. Perfect. Kan? The big cheese. What? Aduh. Allah Leon, Leon. Ya Allah guys. Chapter pertama dari game Resident Evil ini udah kita tamatin. Yes, kita save. GG gaming nggak gua teman-teman. Coba kita lihat dulu cuplikan selanjutnya ya teman-teman gue ya. Apa jangan-jangan kita harus berdua sama si bos botak tadi teman-teman? Feeble humans, let us give you our power. Astagfirullah, Leon disuntik coy. Soon, you'll become unable to resist this intoxicating. Ini betulan coy. Semoga ini cuma mimpi ya teman-temanku ya. Semoga cuma mimpi tadi ya, ya. Gila, kalau Leon betulan disuntik dan ternyata nggak mempan sama sekali itu virus ke badannya si Leon. Waduh, GG gaming loh Leon nih teman-teman. Antibodinya tuh kuat banget cuy. Tenang banget deh rambutnya belah tengah kayak calipan hotan. Nah ini nih misi kita nih di game kali ini. Kita harus nyelamatin si Ashley. Siapa itu Ashley bang? Maybe. Ashley itu anaknya Pak Presiden bilangnya di game ini teman-teman. Okay, let me guess. Tapi kita she's sampai di chapter ini belum ada sama sekali nemuin si Ashley cuy. Wanna start explaining? Semoga sebentar lagi kita ketemu sama si Ashley ya teman-teman ya. Nah, just kidding with you amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter. Aduh, datang si bapak-bapak caper cuy. Ih. And who might you be? Me llamo Luis. Pak teman-temanku. Used to be a cop in Madrid. Seru ya di end ini kita namatin game-game seperti ini sih ya. Besok gue lanjut lagi teman-teman, tenang. Besok gue bakal lanjut lagi menamatkan ini game.
karena di channel terbaru Mas Ewo ini, gua aktif 4 kali dalam seminggu untuk mengupload video, biar kalian gak ketinggalan, gak ini, biar kalian update tentang game-game yang gua mainkan pastinya teman-teman. Biar gak kelamaan juga buat kalian nunggu untuk cuplikan episode-episode setiap game yang gua mainkan. On my first day in the force. Kalau seminggu 3 kali doang, itu gue yakin kalian udah bosan banget ke minggu depannya menungguin terlalu lama gitu ya. Tenang, di konten terbaru ini gue rajin upload lagi. Selama seminggu 4 kali cuy. Ayo, ini ada tekanan tombol nih biasanya nih. Ntar teman-teman tuh. Oke, kotak X. Nice. Kenapa nih coy? Kece badai. Wih, kabur. Parah sih. Kita udah nyelamatin dia, dia malah kabur cuy. Parah. It's Leon. Sorry, ini Leon, sorry mengganggu. Kamu benar baik? I'm fine. Oke, langsung aja kita skip. Lala. Kita ambil dulu item Valor, item nomor 1 bilang Bang Regi cuy. Kemana si gondrong tadi? Over here, strength. Oh, nice. Ini tempat kita membeli senjata teman-temanku. Kita save dulu di bagian sini cuy. Nice. Ya, ada di belakang sini, teman-teman. Got something that might interest you. For a selection. Pertama kalinya kita ketemu sama ini orang itu ya. Semoga sebentar lagi kita ketemu sama si Ashley ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dulu di chapter kali ini. Semoga dengan gameplay-gameplay yang gue mainkan yang tayang hampir setiap hari ini bisa menghibur kalian, baik di waktu luang kalian maupun di waktu weekend kalian ya teman-teman ya. Khususnya di hari ini dan besok cuy. Tenang, besok masih ada kelanjutan ini game. Jangan khawatir teman-temanku, tetap pantengin terus channel gue biar kalian gak ketinggalan seputar episode-episode di game Resident Evil ini teman-teman. Oke teman-temanku, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oh.